bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyya wa ahlul bid'ah al-siyasiyya. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجداد بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita akan meneruskan bacaan kitab Arfi'ah Ibnu Malik dengan syarah Ibnu Aqil rahimahumullah. Sudah kita sebutkan pada pertemuan terlewat tentang nakirah dan ma'rifat. Dan disebutkan bahwa ma'rifat ada 6. Dhamir, isim isyarah, alam, kemudian alif lam, kemudian isim mausul, dan yang disandarkan pada 5 itu. Kemudian qala famalidi ghaibatin au huduri ka anta wa huwa sami bidomir. Ma di sini sebagai maful fi dari sami. Ini berilah nama dengan domir. Yaitu apa? Fama. Yani alladhi di sini maful fi. Alladhi yani yang lidi ghaibah untuk yang dimaksudkan ghaibah seperti huwa, dhamir huwa itu yang tidak ada di hadapan kita. Au hudur atau yang hadir. Ya, ka anta seperti anta. Wa huwa yakni huwa yang dia itu untuk ghaibah. Sami bi dhamir berilah dengan berilah nama dengan dhamir. Yusiru ila anna dhamir belum mengisyaratkan bahwa sungguhnya dhamir itu madalla ala ghaibatin ka huwa yang menunjukkan atas ghaibah. Apa ghaibah tadi? Yang tidak ada di hadapan kita. Seperti dhamir huwa. Huwa terus apa lagi? Ya hum, ya kan, hiya dan sebagainya. Au hudur atau yang hadir di hadapan kita. Wa huwa kisman yaitu menjadi dua, terbagi menjadi dua. Ahaduma dhamirul mukhatab. Salah satunya yaitu dhamir mukhatab yang diajak bicara. Nahu anta, anta, antuma. Wa tsani yang kedua dhamirul mutakalim. Dhamir yang berbicara. Nahu ana. Ana dan nahnu. Ini demikian. Kemudian berikutnya. Jadi setelah beliau menyebutkan tentang dhamir tadi. Terbagi menjadi tadi. Kemudian sekarang masih penjelasan dhamir. Waduti solin minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyaron abada kalya'i wal kafi min ibni akramak wal ya' wal ha' min salihi ma malak. Ini waduti solin dan yang ya, yang memiliki itisol maksudnya mutasil. Jadi menunjukkan bahwa dhamir terbagi menjadi mungfasil dan mutasil. Dan yang mutasil itu apa? Dhamir mutasil minhu dia itu darinya itu adalah ma la yubtada yang tidak diawali percakapan. Ini dhamir mutasil itu seperti nanti contohkan seperti umpamanya akromaka ya kan? Dhamir kaf itu. Dhamir kaf ini tidak bisa letaknya di depan tidak mungkin. Ka akroma tidak bisa. Itulah dhamir mutasil. Wala yali illa dan tidak bersambung dengan atau tidak bersambung dengan illa. Tidak mungkin kita mengatakan ya, nanti dicontohkan itu apa? Ma akram tu illa ka, tidak bisa. Ya. Tidak bisa dia bersambung dengan illa. Ikhtiyaron kalau dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan biasa, abadan selama-lamanya. Tetapi kalau dururoh, syair dan sebagainya itu boleh. Itu ya, ini dhamir mutasil. Kalia wal kaf seperti dhamir ya dan kaf di sini min ibni, ibni anakku kan ada ya di situ. Maka ini dinamakan dhamir mutasil ya-nya itu. Akromaka, nah demikian. Akromak, ini yani akromaka. Ini kanya ini adalah apa? Dhamir mutasil. Wal ya wal ha, demikian juga ya dan ha di min salihi. Salihi itu di situ fa'ilnya adalah dhamir ya ini. Mukhatab muannas mukhatabah yakni salihi mintalah dia. Wahai perempuan mintalah dia yakni salihi. Dhamir ya-nya itu fa'ilnya. Hi-nya sebagai maf'ul bih-nya. Ma malak, ma malaka apa yang dia miliki? Berarti dhamir ya dan dhamir ha itu adalah apa? Dhamir mutasil. Qala Ibnu Aqil rahimahullahu taala ad-dhamir al-baris, dhamir yang baris, ini dhamir yang tampak. Karena ada juga dhamir mustatir yang tersembunyi seperti doroba, di situ ada dhamir yang tersembunyi huwa di dalam doroba itu. Sehingga di sini beliau mengatakan dhamir al-baris, dhamir yang tampak, yang qasimu ila
terbagi menjadi mutasil wa mungfasil. Ya, dhamir mutasil dan mungfasil. Fal mutasil, dhamir mutasil apa? Ya. Huwa alladzi la yubtada bihi. Dhamir mutasil adalah yang tidak diawali dengannya suatu ucapan. Kal kaf, seperti kaf min akramaka, di akramaka. Tadi sudah dijelaskan kan ka-nya itu tidak mungkin kita katakan ka akrama, ya kan? Wa nahwihi, dan yang semisalnya. Wala yaqau ba'da illa, dan tidak terjatuh setelah illa. Fil ikhtiar, di ikhtiar, ya ini di keadaan yang biasa itu tidak mungkin kemudian setelahnya dhamir mutasil ini, ya. Wala yuqal, tidak mungkin engkau mengatakan ma akramtu illa ka, kan itu. Tidak bisa. Mana syaitnya ini? Illa ka, ya dhamir. Ka ini adalah dhamir mutasil, tidak mungkin setelah illa. Ya, tetapi bisa ketika syair, tapi syad. Waqad ja'a syududan fi syair. Dan datang dia itu syad di syair. Ada datang memang di syair sudut. Kaqali, seperti ucapannya, a'udzu bi rabbil arsy min fi'ati bagot. Alayya famali. A'udzu illahu nasiru. Nah, ini syaitnya adalah illahu. Ya, artinya ya a'udzu, aku berlindung, bi rabbil arsy, kepada Rabb-nya arsy, ini Allah Subhanahu wa taala. Min fi'atin, dari kelompok bagot yang dia itu menyakiti atau memberontak atau melawan. Alayya, atasku. Famali, tidak ada bagiku. A'udzu, a'udzu disebutkan oleh Muhyiddin di situ seperti apa? Ya, dia itu dorof, ya, dorof zaman. Al-mustaqbal, seperti abada, maknanya seperti abada. Dan dia itu apa? Mabni ala dom, berarti seperti koblu, seperti itu. Jadi, audu, ya ini selama-lamanya. Famali, illahu nasiru. Tidak ada bagiku nasir, penolong, kecuali dia, ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, audu, selama-lamanya. Gitu. Ini syaitnya di sini adalah illahu. Kemudian, waqaluhu, demikian juga ucapan. Wa ma alaina idza ma kunti jaratana alla yujawirana illaki dayyaru. Apa syaitnya? Illaki. Ya, syaitnya itu. Jadi wa ma alaina, tidak ada atas kami, idza ma kunti, manya di situ bukan zaidah tambahan. Jadi idza kunti jaratana, tidak ada bagi kami yang membahayakan, ya, selama keadaan engkau sebagai jarotana, sebagai tetangga kami. Ala yujawirona illaki dayyaru. Ya, tidak ada yang menjadi tetangga kami kecuali engkau dari rumah-rumah. Kan gitu. Tidak ada tetangga bagi kami kecuali engkau dari rumah-rumah. Kemudian beliau menyebutkan wa kullu mutmarin wala rahmanahu taala wa kullu mutmarin lahul bina yajib wa lafdu ma jurra ka lafdi ma nusib. Di sini syarat bahwa setiap apa, setiap dhamir itu adalah mabni. Ini wa kullu mutmarin, wa kullu mutmarin, setiap dhamir lahul bina, maka dia mempunyai bina mabni, yajib, wajib, wajib dhamir itu mabni. Wa lafdu ma jurra, dan lafad ketika jar itu ka lafdi ma nusib, seperti lafad ketika nasab. Ya, demikian. Ini dhamir itu ketika nasab, demikian juga ketika jar itu adalah mabni seperti itu. Seperti mamanya akramtuka wa marartu bika, kan ka di sini apa? Mabni. Ya. Bukan di sini. Al-mutmaratu kulluha mabniyatun. Setiap dhamir-dhamir itu adalah mabni. Li syibhiha bil hurufi fil jumud, karena mirip dengan huruf dalam hal jumud. Jumud disebutkan yaitu apa? La tasarruf. Tasarruful asma, yang tidak bisa ditasrif, yaitu itu namanya jumud, jamid. Jadi dia mirip dengan apa? Dengan huruf, karena tidak bisa ditasrif. Walidzalika la tusaghar, maka tidak bisa ditasghir. Huwa, ya, ka, demikian tidak bisa. Wala tusana, tidak bisa dibuat dua. Wala tusma, dibuat jamak. Wa idza sabata anha mabniyah, kalau telah tetap itu adalah mabni. Faminha ma yustarok fihil jar, maka di situ ada yang dia yustariku fihil jar. Ketika jar wa nasab dan nasab itu sama. Wa huwa kullu dhamir nasab au jar mutasil, yaitu setiap dhamir nasab atau jar yang mutasil. Nahwu akramtuka wa marartu bika, ya demikian. Ka dan ka. Wa innahu
walahu, innahu walahu. Ketika nasab dan jar sama. Fal kafi akram tuka fi maudhi' nasab. Jadi kaf di akram tuka itu tempatnya nasab, ya, sebagai maf'ul bih. Wa fi bika fi maudhi' jar, di tempatnya jar dengan ba. Kan demikian. Wal ha fi innahu, demikian juga ha di innahu. Fi maudhi' nasab, yakni ketika nasab dia. Ya. Jadi ha di innahu itu dia nasab karena inna. Ya, di innahu maka dia itu apa? Nasab dengan inna. Haknya itu. Wa fi lahu fi maudhi' jar, demikian juga ha di jar setelah lam. Sampai di sini. Subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.